Oke ya guys, balik lagi di channel 2F Modern Warship. Oke, jadi kali ini saya akan bagikan bagaimana salah satu cara biar pas kita spam rudal itu nggak terus kena flare sama musuh. Oke, kita sekarang main pakai kapal Warship ya. Ini buildnya bisa dilihat, Brahmos, yang lainnya item dolar ya. Baik, nggak pakai lama, langsung kita mode online. Jadi di sini yang pertama yaitu yang harus kita lihat yaitu kita klik, nah lihat dulu musuhnya, dilihat, oh ada bootnya 3, player 2. Nah jadi yang tipsnya itu kita apalin itu playernya, karena apa ya, kalau lawan bot kayak di mode offline itu, jadi kita lihat playernya dia pakai kapal apa. Nah itu yang harus kita tandai, kalau bisa dibunuh dulu. Oke, nah kita matiin aja kapal kita. Ini put atau apa, kita tembak dulu aja helikopternya. Oh ya, jadi kalau bisa helikopter musuh itu ditembak ya. Ya karena bisa untuk open map helikopter musuh itu. Karena sudah hancur. Nah tipsnya itu yaitu kalau pakai kapal Swordship kita spam dulu granat launcher yang ada di Swordship. Nah kalau musuhnya udah kepancing pakai flare, baru kita gunain Brahmosnya. Jadi kemungkinan kena flare itu sedikit ya. Itu cara paling simpel seperti itu sih. Ini boot apa ya? Iya boot ini. Oh ini player nih. Nah spam terus. Nah musuh kan otomatis nge-flare, baru kita, jangan kita spam rudal samaan gitu. Misal ada 3 slot langsung dikeluarkan semua, jangan. Nah itu kemungkinan kena flare tinggi ya, itu yang bikin kita cepat mati itu sebetulnya di mode online. Kalau di game ini kalau kita nggak pintar-pintar perhitungkan apanya, waktu yang pas kapan gitu untuk spam. Nah, tips yang kedua itu yaitu biar kita nggak cepat mati, kita harus, kalau jangan buta map. Nah itu di sebelah kiri atas, pojok kiri atas itu kan ada map yang hijau teman kita, yang merah musuh kita. Nah, jadi kita harus sering-sering muter muter kamera biar nggak dipantatin musuh. Opo sih pantatin, dibopongi ya. Nah ini player nih. Oke, kasai merah suen. Maaf ya guys sebelumnya kalau agak kaku ya, ini kali pertama nyoba-nyoba jadi konten kreator modal morsik. Jadi ngomong sambil ngomentarin video itu susah ternyata kalau awal.
rada isin aslinya nang terong sing ini agak malu cuma ya gas aja. Nah tuh aduh saya entar wah ini player itu yang kata selam itu teman-teman kita. Oke, ingat ya, misal dapat boot itu kan nggak mungkin boot semua kalau di mode online itu. Nah harus dihafalin mana yang boot mana yang player. Kalau misal pun kok player semua itu kita harus lihat juga kapal apa, misal ada izinnya Mako atau apa, kapal-kapal yang keras. Nah itu kalau nggak kapal induk itulah target yang harus kita apa dulu, yang harus kita bunuh dulu itu kapal-kapal seperti itu. Ini kapal rekomendasi kali ya, soalnya lincah gitu, biarpun agak tipis lincah, buat manuver enak, buat ngindarin torpedo musuh enak, dibakar juga enak kayaknya ini. Ngomong apa tuh? Nah, terus spam terus kayak gitu kan, tau udah nggak punya flare ini, udah kas aja nih, Pramus 2 mah. Nah, gas. Oke. Okay. Nah, kill berapa itu? Kill 3 ya. 1,9M damage loh. Baik, terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau suka, mohon bantuannya like, komen, sama subscribe. Biar saya makin semangat bikin konten gameplay tentang Modern Warship. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.